Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak ada kegiatan bermuatan politik di Car Free Day atau CFD Jalan Tamrin Bundaran HI, Jalan Sudirman. Menurutnya, jika ditemukan hal tersebut, maka pihaknya akan segera menghalau. Pokoknya, yang berbicara tentang politik enggak boleh. Kritik keras lah, pokoknya di sini enggak boleh. Menurutnya, kegiatan CF diperuntukkan kegiatan olahraga, seni, budaya. Sementara kegiatan yang bermuatan politik dilarang. Hal ini sesuai dengan peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Pergub merupakan penyempurnaan dari peraturan Gubernur nomor 119 tahun 2012 mengenai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. CFD itu bentuknya kegiatan untuk olahraga, seni, budaya, ekonomi. Tapi kalau bicara politik tidak boleh. Pemprov mengatakan jika ditemukan kegiatan yang bernuansa politik, maka Satpol PP DKI Jakarta akan menindak dengan menghalau para peserta untuk meninggalkan area CFD. Ah, ini dia rombongan Ganjar Pranowo, bosku. Ya, masanya dikit banget. Kita bisa lihat sendiri ya, ini fakta. Jadi jangan samakan sama. Namun, berbeda dengan Ganjar Pranowo yang bebas melakukan kampanye di CFD DKI Jakarta. Namun hal tersebut dibantah oleh Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gembong Warsono. Ia menegaskan kehadiran Ganjar Pranowo pada saat kegiatan Car Free Day di Stadion Gelora Bung Karno murni hanya untuk berolahraga. Menurutnya, Ganjar hanya sekedar berolahraga sekaligus menyapa warga DKI Jakarta. Olahraga bersama dan sekaligus Ganjar menguatkan silaturahim dengan warga Jakarta, kata Gembong. Gembong juga menyebut kegiatan yang dihadiri calon presiden dari Partai PD Perjuangan di GBK tersebut menyalahi peraturan yang ada tentang larangan kegiatan politik di CFD. Itu kan bukan kegiatan politik, itu kegiatan olahraga dan juga tidak ada orasi politik. Boleh! Langsung tanpa suara. Oke. 1, 2, 3. Siap! Ganjar Presiden! Sabar, sabar, sabar. Bapak mau ngomong. Kurang kencang. 1, 2, 3. Bapak, Ibu, teman-teman. Ya. Saya tidak menduga. Semua masyarakat yang ada di Jakarta ternyata suka olahraga. Amin. Ganjar Pranowo kembali membuat ribut jagat media sosial. Pasalnya, dalam cuitannya, ia mengaku ingin jalan sehat tanpa mengerahkan pasukan. Nyatanya, netizen membongkar bahwa massa yang mengkerubuti Ganjar Pranowo adalah massa settingan yang telah dikerahkan. Tentu saja, akibat postingan tersebut, Ganjar Pranowo dibuli netizen. Dalam cuitannya, Ganjar menuliskan, niatnya ke GBK, cuma mau lari pagi, tapi malah seperti ini. Sehat-sehat terus ya teman-teman. Tentu saja netizen langsung mengkerubuti. Salah satunya hukum milik penguasa. Ia mentweet, pemain sirkus kejar tayang.
Kemudian netizen mau berhenti merokok cuma tapi pada pakai atribut partai, niat itu mah pak. Kemudian cek, ngapunten pak, saran mawon, nek ajeng jogging ting daerah iki ambak mawon, kalih nyawang dalanan rusak. Netizen Singha menuliskan, hahaha, jangan-jangan kamu cuma pengen jadi viral dengan viral bersinar di GBK sekarang ini, tapi tetap jaga kesehatan dan jangan lupa minum vitamin ya. Di Java menuliskan, ojo ngapusin doro, sebab kata orang berilmu kebohongan itu gerbangnya neraka, sambil menyertakan capturean dari akun 2045 TV. Siapa yang minggu pagi besok mau jogging bareng Mas Ganjar, YTH pimpinan organ relawan, untuk memeriahkan acara Car Free Day dan jogging di GBK bersama Mas Ganjar, mari kerahkan pasukan relawan untuk menyambut dan berolahraga bersama capres kebanggaan kita, Minggu 30 April 2023 jam 6 pagi. Catatan tebal, dress code pakaian olahraga bukan seragam organ relawan. Kemudian ada juga yang mengcapture sebuah video dari ELC. Lama udah kenal Pak Ganjar itu, saya kenal dia 2004. Kita sama-sama di DPR. Saya terlibat pada saat dia mau jadi gubernur periode pertama. Saya mendampingi atlet gulat Indonesia. Mereka bertanding si game karena saya ketua umum PGSI. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan Koni di Jateng, tak ada kepeduliannya sama olahraga. Bahkan mereka sampaikan, bang, asal abang tahu, waktu Ganjar ke Papua, lihat pon, diteriakin orang presiden-presiden, itu by design, bang. Loh, kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Ganjar memang kerap kali mengerahkan pasukan ketika datang ke satu daerah. Sebelumnya, Ganjar memang pernah menyeting massa saat datang ke Papua.